Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita sekarang di kebun buah apikal di kebun Sungai Entawa. Ini plot khusus pisang. Ini pisang jenis nipah kuning usia 2 bulan. Jadi dikelola secara organik. Nah, ini ujung lahan. Nah, ini organik. Nah, ini buktinya ini adalah fermentasi kompos sapi dan lain-lain. Ini kondisi tanamannya. Usia 2 bulan. Ya, kita lihat satu-satu. Sudah sangat istimewa. Jadi organik pun sudah bisa dilihat tidak kalah dengan penggunaan kimia. Ini kemarin hasil yang dicabut. Ini organik ya. Jadi kawan-kawan jangan terkecoh ya, bahwa memang sengaja menurut saya disampaikan kalau orang berkebun atau bertani nggak pakai kimia itu nggak akan berhasil. Saya udah buktikan di kebun buah apikal itu 100% organik gitu. Di channel kami ada beberapa yang memakai koordinat. Silahkan kawan-kawan yang familiar dan punya akses untuk penginderaan jauh bisa dilihat dari tempat kawan-kawan sahabat kebun sendiri. Nggak perlu datang ke sini. Gitu. Diintip aja dari citra satelit. Gitu. Nah. Kawan-kawan bisa lihat ya, pisang semua. Jadi khusus pisang, saya tanam monokultur sesuai dengan batas rumpukan. Ini namanya batas rumpukan. Batas rumpukan dari alat berat. Jadi pembatasnya adalah batas rumpukan. Tuh. Ya, oke. Ini bisa dilihat bahwa berkebun tergantung niatan kita. Saya memilih jalur organik karena ini buah yang akan kita makan. Jadi harus sehat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.